Ibu, Bu, ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. Satu, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda, ada istrimu? Boleh marah sama suami, Bu. Boleh. Marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah, la haula wala quwwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Ya ki, hei Bu. Coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir Ibu bagaimana supaya Ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya Ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Takbir. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz. Kalau dia ngamuk enggak apa-apa. Dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Dia picikkan semua, pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ah, itulah yang takut sama istrinya. Oi, Bu. Oi. Satu. Perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah tapi jangan memaki. Marah silakan, manusiawi. Tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini.